Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina az-zakata wa ja'alaha ruknan min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah tarawih rahimakumullah. Kalau diibaratkan satu bangunan besar, begitulah juga bangunan keislaman kita ini. Ada rukun-rukunnya yang selalu kita dengarkan, mulai dari kecil kita hafal bahwa rukun Islam itu ada lima. Yang pertama syahadat, selalu syahadat yang pertama. Tidak pernah kita dengarkan rukun Islam ada lima. Satu, naik haji bagi yang mampu. Selalu di belakang itu naik haji. Urutannya tetap, tidak bisa diubah-ubah. Karena syahadat itu bagaikan pondasi rumah, bangunan masjid kita ini bisa besar seperti ini karena kuat pondasinya. Kalau rapuh pondasinya, bisa ambruk bangunan itu. Begitulah juga bangunan keagamaan kita ini. Betapapun banyaknya salat, zakat, dan puasa, tapi kalau bermasalah di syahadatnya, maka rusaklah bangunan keislaman itu. Kasih di waktu tak balik-balik otona misalnya, hancur itu mobil, tapi keluar dari mobilnya selamat. Baru dia cium cincinnya, ini gara-gara cincin ini saya selamat ini. Masolahnya teka nah. Namuni maga batena was sempajang, mega puasana nakia masolah mani. Kenapa? Karena pondasi agamanya rapuh, rusak. Setelah pondasi kuat, yang dibangun berikutnya, struktur bangunan berikutnya adalah salat. Maka Nabi mengatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Narek koma solangi tiangnya, maka pasti masolat toi bangunannya. Maka salat itu adalah pondasi utama. Ibaratnya kalau kita pergi ke satu daerah lalu kemudian tidak ada transportasi, makanya salat dinamakan silah. Silah artinya transportasi. Bagaimanapun banyaknya barangnya orang, ada kopernya, ada lemarinya, macam-macam perlengkapannya untuk tinggal di satu tempat, tapi kalau tidak ada alat yang mengangkut barang-barang itu, maka barang-barang itu hanya dilihat saja. Begitulah juga salat. Betapapun banyaknya ibadahnya orang, zakatnya, hajinya, tapi bermasalah di salatnya, maka semua ibadah yang dilakukan tadi itu hanya dilihat-lihat begitu saja. Nasabah degaga kuncinya, tidak ada passwordnya untuk kemudian diterima amalan-amalan yang lain. Selanjutnya, setelah salat, rukun Islam yang berikutnya adalah zakat dan puasa. Untuk zakat dan puasa ini, khususnya zakat fitrah, itu hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada zakat fitrah di luar bulan Ramadan.
Begitu juga puasa. Puasa itu hanya ada di dalam bulan suci Ramadan selama satu bulan. Dan kata Rasulullah, as-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai. Jadi ibaratnya kalau satu bangunan, puasa itu adalah dindingnya. Jadi sekarang ini jamaah sekalian, kita lagi mendinding bangunan Islam kita supaya kita terhalangi dari berbagai macam gangguan. Maka puasa itu tugasnya untuk mendinding kita ini. Zakat itu artinya membersihkan. Jadi setelah kita dinding, tentu yang kita lakukan rukun terakhir adalah haji. Makanya perjalanan bulan itu selalu terakhir bulan haji. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah Ramadan masuk Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, itulah bulan haji. Maka orang yang haji itu adalah orang yang mengatapi bangunan rumahnya. Makanya dinamakan haji. Haji seakar kata dengan hujjah. Hujjah itu artinya simbol. Sehingga satu-satunya ibadah setelah kita lakukan itu diperkenankan menggunakan simbol. Kalau pulang dari haji biasa pakai songkok haji, cipok-cipok, supaya ada tanda. Karena orang yang pakai songkok, apalagi kalau songkok haji, jangankan songkok putih, songkok hitam saja, ada komentar ke PT-PT, kalau kita pakai songkok, itu mata itu tidak sembarangan lihat. Biar ada anu yang baik-baik, yang indah-indah di depannya, pasti matanya tidak macam-macam. Apalagi kalau pakai songkok haji. Kalau ada orang yang pakai songkok haji, tamat mall paling yang dilihat itu yang mau dibeli. Karena lain-lain dilihat, kalau ada orang yang masuk mall atau naik PT-PT, nak pakai songkok haji, nah itu matanya sembarangan lihat. Nah saya matu mage pun ngaji lain-lain matanya. Itu pertanda bahwa simbol itu menentukan. Makanya satu-satunya ibadah, sepertinya orang yang selesai hajinya, suku mana ni yang mana rukun-rukunnya yang sudah dikerjakan. Maka sini syahadatna, sempajanna, sekena, puasana, dan apa ini tongko bangunanna. Itulah satu-satunya setelah kita melakukannya diperkenankan menambah, boleh menambah namanya di depan. Kalau masih muda pergi haji, pulang nanti hobi haji lolo. Kalau agak-agak tua mi orangnya, hobi puang haji. Aku ustasi sebelum joka lesu matu tanah meraja, ya saya guru tak ke haji. Masih atau disebut namanya di depannya. Tidak ada ibadah yang lain, betapapun banyaknya puasanya orang. Tidak pernah setelah Ramadan disebut dengan puasa sangkala. Betapapun banyaknya hajinya, zakatnya orang. Tidak pernah setelah mengeluarkan zakat disebut zakat denggasing misalnya. Tapi haji kita sudah melaksanakannya, maka itu diperkenankan. Karena ayat Al-Quran sendiri mengatakan itu, aja'altum siqayatal haji. Jadi boleh menggunakan gelar haji kalau kita mau. Ya fonareko tidak mau kipasangi, tidak ada juga masalah. Cuma biasa tuh ada orang kalau tidak ada gelar hajinya di undangan, rompulo sabu. Undanu tulis iki
haji puang ngaji ai mancaji 200 sebu. Ya lalle meto sedi nako puang ngaji napai oke. Lalena ampolona 10 mi sebu. Tapi orang haji bukan karena mencari gengsi. Kalau ada orang yang pergi haji hanya gengsi-gengsian untuk menaikkan status sosialnya, ah ini juga nanti bermasalah ibadahnya. Jadi dari seluruh amalan rukun yang kita lakukan, membersihkannya itu, itulah zakat. Jadi kalau kita keluarkan zakat kita jamaah sekalian, berarti kita membersihkan bangunan yang siap kita tempati. Kalau ada rumah yang tidak pernah dibersihkan, makawi, tidak layak untuk ditempati. Begitulah orang yang seharusnya mengeluarkan zakat, nakiadepa napesui zakatna. Dia meninggali rumah yang kotor, yang tidak layak huni. Makanya jamaah sekalian, istilah zakat di dalam Al-Quran itu ada tiga macam. Kadang disebut dengan infak, kadang disebut dengan sedekah. Banyak ayat-ayat Al-Quran menyebutkan kalimat sedekah, tapi yang dimaksud itu adalah zakat. Misalnya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya. Sedekah itu diperuntukkan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, mu'allaf, dan seterusnya. Itu menyebutkan sedekah, tapi yang dimaksud di situ adalah zakat. Kenapa? Karena orang yang mengeluarkan zakatnya adalah orang yang membenarkan ajaran agamanya. Makanya dinamakan sedekah. Orang yang pertama digelar dengan siddiq, yang berakar dari kata sedekah, adalah pengulut Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena As-Siddiq itu artinya membenarkan. Dan satu-satunya sahabat yang paling royal mengeluarkan infak sedekahnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka orang yang mengeluarkan zakatnya itu mengikuti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Zakat juga ini kadang-kadang disebut dengan infak. Jadi banyak di dalam ayat Al-Quran menyebutkan kata-kata infak, nakia yang dimaksud di situ adalah zakat. Apa artinya infak? Infak itu berakar dari kata nafak. Nafak itu kalau di Mekah, kalau kita cari an-nafak mu'aisim misalnya, yang dulu banyak orang mati di Mina lewati terowongan. Terowongan itu namanya nafak. Nafak. Apa hubungannya terowongan dengan infak? Ulama berkata bahwa harta kita ini itu sama dengan jalur terowongan. Terowongan yang baik, sirkulasi masuknya dengan keluarnya itu baik, tidak buntu. Jadi kalau orang mengeluarkan infaknya, maka sirkulasi terowongan hartanya itu baik, bisa masuk dengan sehat dan keluar dengan sehat. Tapi kalau orang tidak pernah mengeluarkan zakatnya, maka dia tutup mulut terowongannya, masuk orang, masuk kendaraan, tapi tidak pernah ada yang jalur keluar, maka hancur dan rusaklah hartanya. Itu
apa hubungannya, kaitannya antara infak dengan nafak yang artinya terowongan. Ibaratnya satu sumur, kalau sumur itu diambil airnya, maka airnya akan menjadi jernih dan bertambah. Tapi sedia bujung narek kodeneng kayale waina, maka pasti busuk itu sumurnya dan tidak bertambah airnya. Sama air susu ibu, kalau air susu ibu dinikmati oleh bayinya, maka sirkulasi air susunya itu sehat. Tapi coba kalau ada air susu tidak pernah dinikmati oleh bayinya, maka busuk itu air susunya dan bisa merusak semua sel-sel dalam dirinya, dalam diri ibu itu. Persis begitulah harta yang dikeluarkan. Jadi harta itu akan sehat pertumbuhannya kalau itu dikeluarkan. Makanya di dalam Al-Quran panjang sekali, dalam surah Al-Baqarah mulai ayat 261, misalnya Allah berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. Ini matematikanya zakat, matematika Al-Quran. Perumpamaan orang yang mengeluarkan infaknya, apakah itu sedekah yang nilainya sunat atau yang nilainya wajib dalam bentuk zakat, kata Allah, seperti satu biji yang ditanam, lalu kemudian biji satu itu melahirkan satu tangkai, dalam satu tangkai mi'atu habba, 100 biji yang bisa ditunggu. Ambatat sab'a sanabil, satu pohon itu ada 7 tangkai. Jadi kalau satu tangkai ada 100, maka satu biji menghasilkan 700 biji. Jadi misalnya kalau tadi lewat ini kota amal, ada yang kasih masuk 1.000 rupiah. Masih ada yang kasih masuk 1.000 rupiah? Dekna kakak apa tuh? 1.000 rupiah. Nah, ada yang 1.000 sekarang, masih ada kah? Ya paling paling becu kah apa 2.000 rupiah. Jadi kalau 2.000 berdasarkan matematika surah Al-Baqarah tadi di ayat 261, berarti jadinya siapa nih Rong? Kalau 1.000 berarti 700.000. Kalau 2.000 berarti 700.000 berarti 140.000. Nareko 5.000 siaga. Ini itu na rekeng apa? Matematika aku ya selalu dapat merah dulu. Ya ini itu na rekeng. Kalau misalnya 5.000 tadi kita kasih masuk, hasilnya siaga menurut matematikanya malaikat. Itu namanya limited. Ya. Tapi masih ada kelanjutannya ayat ini. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan lagi, bukan hanya 700. Tapi kelipatannya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu. Kapan itu unlimited? Tidak ada batasannya. Tidak bisa dihitung oleh kalkulator. Kapan itu? Ketika orang mengeluarkan infak sedekahnya, lalu puncak keikhlasan ketika dia mengeluarkannya hanya karena Allah, maka itu melebihi kelipatan matematika malaikat tadi. Itulah sebabnya dari semua amalan yang kita lakukan, satu-satunya amalan yang pahalanya yang mengetahui hanya Allah adalah puasa. Makanya Nabi kita dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shaum,
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya mananna gau-gau decenna ana appona Adam, mereka semua yang miliki. Maksudnya apa? Kalkulasi nominalnya, angkanya jelas. Nah, isengi berdasarkan ayat dan hadis. Nah, kia kecuali puasa. Kenapa? Karena orang kalau puasa, yang tahu apakah kita puasa itu hanya Allah. Ada koma sempaja ki, megang mita ki. Kita keluarkan zakat, ada yang lihat. Wah, labu Papua ngaji, mega seket nabela. Banyak orang tahu. Pergi ke haji, 20 mobil yang antar. Apalagi orang pangkep. Ya, satu je orang pergi, nah 20 yang antar. Ya, kurang lebih sama orang jenis Ponto. 20 PT-PT yang antar, pada satu jam pergi haji. Saya di kampung misengi. Tapi coba kalau orang puasa, siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Mungkin dia puasa, perutnya puasa. Tapi apakah puasa matana? Mungkin perutnya puasa. Tapi apakah puasa pikiran dan hatinya? Puncak dari amalan itu, itulah ikhlas. Makanya ada satu surah di dalam Al-Quran namanya surah Ikhlas. Tapi tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Allah semua yang dibahas. Qul huwallahu ahad. Allah, Allahus Samad, Allah, lam yalid wa lam yulad, Allah, lam yakul lahu kufuwan, Allah. Maka orang yang ikhlas itu tidak ada yang lain dalam pikirannya kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu, malaikat pun tidak tahu. Jadi Allah bilang, malaikat, hambaku itu ikhlas berzakat. Kau tidak perlu hitung itu berapa zakatnya, berapa pahalanya. Saya saja yang tahu. Kenapa ya Allah? Karena hambaku mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas. Ya. Itulah keikhlasan. Makanya, ya terakhir ini, mudah-mudahan bisa disambung sebentar subuh, kalau saya bermalam. Kalau tidak bermalam terpaksa. Makanya dalam Al-Quran, atau dalam hadis misalnya, disebutkan bahwa puncak keikhlasan orang ketika tangan kanannya yang mengeluarkan hartanya, yang kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Kalau dalam ayat Al-Quran, in tubadus sadaqati fani'immahi, kalau kau umumkan ketika mengeluarkan zakat infak sedekah, kau umumkan aji dola 500 ribu, aji bedu 1 juta, ya fani immahi, bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tapi kalau kau tidak sebutkan namamu, tanpa nama, tadi ada tanpa nama ya, tanpa nama 2 juta, tanpa nama 5 juta, fahuwa khairul laku, itu lebih baik. Ada ulama mengatakan berdasarkan hadis, kalau zakat diumumkan, kelipatannya lebih baik 27 kali derajat daripada tidak diumumkan. Semua berlaku di amalan-amalan yang wajib. Jadi semua yang wajib termasuk salat, kalau banyak kita sama-sama, itu lebih baik. Tapi kalau salat sunat, lebih baik kita sembunyi-sembunyi. Jadi lebih afdal salat sunat di rumah daripada salat sunat di masjid. Ya misalnya pura ke masem panjang isya atau pura ke masem panjang loro. Yang lebih baik itu salat sunatnya dilakukan di rumah. Cuma masalahnya narik kumusut ni boleh masjid ye. Nah belum pikir sembahyang sunnah, tiba-tiba ada yang panggil ke, pergi dulu di warkop, terpaksa juga ke warkop, dan ini sembahyang sunnah, lebih baik sembahyang sunnah di masjid. Leto masalahnya narekul mesu ni matu, biasa yang lupa yang sembahyang sunnah. Ya, tapi kalau salah sunnah, semua yang sunnah-sunnah, tidak ada yang tahu, itu lebih baik daripada ada yang tahu, termasuk tadi ini sedekah.
tanpa nama. Apa kata Al-Quran? Fahuwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Itu lebih baik dan bisa menghapus semua dosa-dosamu. Ya, semua dosa-dosamu. Cuma masalahnya begini. Biasa tong ada orang, kalau di masjidku itu dekat rumah, biasa hari Jumat atau Ramadan malam-malam ganjil, ada yang berdiri satu orang, lalu satu orang disisir di sana, Haji Dula 50.000, tanpa nama 500.000, tanpa nama 2 juta, tanpa nama 5 juta, tanpa nama 100.000, tanpa nama. Kalau tanpa namanya cash, tidak ada masalah. Yang masalah itu tanpa nama 5 juta, tanpa nama 2 juta. Kalau tidak dibayar langsung, pusing itu panitia. Siapa tadi ini 5 juta ini? Siapa tadi yang 2 juta ini? Sesuatu masuk oleh masjid, wih, misalnya, ini sumpahnya 5 juta tanpa nama, inake. Berarti katanya mau ikhlas, tapi kalau sudah dibicara itu ikhlas, itu sudah bukan ikhlas. Jadi kalau ada yang bilang begini, Pak, biasa kemangkalinya apa tuh? Saya ikhlas bantu. Saya ikhlas. Kalau bilang nih, saya ikhlas, itu sudah bukan ikhlas namanya. Karena ikhlas itu tidak dibicarakan. Tapi belum tentu juga dirasakan. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga malaikat pun tidak tahu kalau orang itu ikhlas melakukannya. Itu luar biasanya. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Malaikat pun tidak tahu. Ya, makanya di dalam Al-Quran mengatakan begini. Alladzina yunfiqun amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniyatan. Yang mengeluarkan infaknya, apakah itu malam atau siang, atau diumumkan atau tidak diumumkan, sebut nama atau tanpa nama, masing-masing punya pahalanya. Jadi jangan mikir juga terlalu overacting. Ya, kalau misalnya ada orang yang tidak sebut namanya atau ada orang yang sebut namanya, jangan mikir kita urusi urusannya itu orang. Ya, elo ya semiro, enggak, itu urusannya orang sama yang bersangkutan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan kita lanjutkan tentang muzaki dan mustahik. Hadanallah wa iyyakum jami'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.